Cristiano Ronaldo tampil kece menggunakan jubah Arab Saudi. Klub Ronaldo yakni Al Nassr memeriahkan Hari Nasional Arab Saudi yang jatuh pada Sabtu 23 September 2023. Mereka mengunggah video yang menampilkan bintang-bintang klub Al Nassr. Salah satunya yang mencuri perhatian tentunya sang mega bintang, yakni Cristiano Ronaldo. Mantan bintang Real Madrid dan Manchester United itu menggunakan jubah tradisional Arab Saudi. Dia terlihat tampan dan gagah saat menggunakannya. Ronaldo juga berpose sambil memegang pedang dalam video singkat yang berdurasi 2 menit 30 detik itu. Cristiano Ronaldo telah mulai nyaman dengan budaya Arab, bahkan sudah mulai berbaur dengan budaya-budaya negara Timur Tengah tersebut. Kecintaan Cristiano Ronaldo pada Arab Saudi semakin menjadi-jadi. Tidak jarang kita ketahui ya, Cristiano Ronaldo selalu menyanjung negara tersebut, entah persoalan budaya, sepak bola, dan masyarakatnya. Striker 38 tahun itu telah menerima tawaran untuk bergabung dengan Al Nassr setelah selama Piala Dunia 2022 di Qatar, di mana yang sudah berstatus tanpa klub usai kesepakatan bersama putus kontrak dengan Manchester United. Kini beredar video Cristiano Ronaldo yang mencintai budaya Arab Saudi. Usai berkarir di tanah Arab, video tersebut dimunculkan oleh akun resmi Al Nassr yang viral di media sosial melalui Instagram dan Twitternya. Menurut postingan akun Al Nassr, Cristiano Ronaldo telah mengakui cinta kepada budaya Arab Saudi setelah mendapatkan pertanyaan dalam sesi wawancara. Posting viral mengklaim bahwa mantan pemain Manchester United Cristiano Ronaldo mengatakan sangat mencintai budaya Islam yang ada di Arab Saudi. Pantas saja kalau Cristiano Ronaldo mencintai budaya Islam. Buktinya Cristiano Ronaldo selalu memberikan hartanya untuk membantu kaum Islam yang terkena musibah. Big Match Al Nassr versus Al Ahli FC menutup pertandingan ke-7 Liga Arab Saudi 2023-2024. Duel Al Nassr versus Al Ahli FC dijadwalkan berlangsung di Al Awwal Prague, Riyadh pada Sabtu 23 September 2023, kick-off 01.00 WIB. Hasil pertandingan tersebut akan mengubah peta persaingan di papan atas klasemen Liga Arab Saudi. Berbekal poin 12, Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan berpotensi menggeser Al Ahli FC dari posisi kelima. Sebaliknya, Roberto Firmino dan kawan-kawan bisa melejit ke peringkat 2 menggeser Al Hilal andai bisa mengalahkan Al Nassr.